Hai Sobat Tristar, Tristar Politeknik kali ini mengadakan pelatihan pertanian vertikulture dan produksi pupuk organik. Bapak Andre, instruktur dari Tristar, menjelaskan bahwa sistem pertanian secara vertikulture sangat mudah dan praktis. Orang yang baik, sarana produksi pertanian, saprota. Ya, kenapa kok disebut dengan apa namanya efisien dalam penggunaan pupuk? Ya, yang digunakan pupuknya ya sebatas untuk media itu aja. Tidak ada yang mubazir. Setiap titik itu kalau itu pada serabut itu dimasukin apa? Hampir semua unsur hara tanah yang ada di sana itu terserap. Hampir semua terserap. Tapi kalau ibu punya lahan, wombo jeruk ya. Itu kan karena ini psikologis. Tanaman di sini disebut pupuk wabe. Tapi apakah pupuk tadi memang benar? Bapak Ibu kan nggak tahu. Di pangan apa nggak ada tanduran. Vertikulture sebagai alternatif bagi lahan sempit yang menggunakan media tanam secara vertikal. Tanaman secara vertikal ini sendiri dapat menghasilkan tanaman yang subur dan lebat. Proses pencampuran pupuk organik yang nantinya akan dimasukkan ke media tanam vertikal. Para peserta pun aktif bertanya dalam pelatihan ini. Bapak Andre juga menjelaskan campuran pupuk organik yang digunakan. Ini adalah hasil dari media tanam vertikal yang sudah dapat diisi bibit atau benih. Begitu hijau dan indah bukan tanaman secara vertikulture ini, Anda bisa menanam berbagai macam sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Tatanan yang rapi pada sistem pengairan vertikulture tidak perlu menyirami satu persatu media tanam. Inilah komentar dari salah seorang peserta. Pemirsa, saat ini Tristar Politeknik yang bergerak di dalam bidang teknologi pangan dan pengolahan hasil pertanian sedang mengadakan pelatihan tanaman vertikulture dan pupuk organik. Saat ini kami sudah berada di greenhouse yang berada di Sidoarjo, di mana peserta kami sedang menikmati dan berpanen di sini. Mengambil tanaman-tanaman dan sayuran-sayuran organik untuk dibawa pulang. Salah satu peserta yang kami wawancarai saat ini adalah Bapak Agung, peserta yang mengikuti pelatihan vertikulture di Tristar Politeknik. Selamat siang Pak Agung. Ya, selamat siang Bu. Iya. Gimana Pak setelah mengikuti pelatihan ini? Bapak bisa memanfaatkan apa materi ataupun pelatihan dan teori-teori yang sudah disampaikan Pak? Maaf. Untuk ini mungkin sangat mudah ya diaplikasikan untuk lahan sempit, terus apalagi di wilayah perkotaan yang populasi penduduknya sangat
padat gitu ya. Bapak ingin mencoba apa yang sudah diberikan oleh pengajar yang tadi disampaikan di kelas, Pak? Ya pastilah, pastilah saya akan coba dan coba saya kembangkan lagi di rumah gitu. Kalau ilmunya udah dan banyak ilmu yang bisa diserap lebih gitu, lebih dalam lagi ya. Iya, yang kita dulu belum tahu sekarang jadi tahu gitu ya. Terima kasih Pak Agung atas perbincangan ini. Semoga Bapak bisa mempraktekkan di rumah materi yang sudah diajarkan oleh Tristar Politeknik.